ini buntutnya bagus banget. Yang juara 2. Gila, dayungnya juga dong, gondrong banget. Lucu ya, udah bikin ya. Punuknya sampai depan. Sampai kayak jidat, guys. Mantap. Wah gila ini, ikan atau bola bowling? Gila gede banget guys. Oranda, gila ini orandanya cakep banget, juara 2 dong. Wow, oranda super jumbo. Emang udah jumbo banget sih ini. Oke, kembali lagi di Childer Aldarian. Jadi kesempatan kali ini gue mau grebek kontes goldfish. Jadi gue mau lihat di sini ada goldfish-goldfish apa yang mantep-mantep, yang juara-juara pokoknya. Kita lihat dulu ya ke dalam. Tunggu dulu, sini dulu, coba. Ini ada Grand Champion. Gila ini rancunya, men. Rancunya. Oh my god. Wow. Grand Champion loh. Wow. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, Grand Champion itu adalah pertandingan antara juara satu melawan juara satu yang lain. Dan akhirnya dipilih menjadi Grand Champion gitu, guys. Wow, ini dia nih. Lucu banget ya. Gila. Ini sih dagingnya banyak, dagingnya. Wow. Kita yang masuk ya. Terima kasih banyak. Oh ini ada yang juara satu nih guys. Wow, oranda jumbo. Yang gue suka ya dari kontes ikan koki ini, dia tanknya pakai tank fiber semua guys di setiap pesertanya. Modal banget ya yang bikin acara ya. Ini kan masih lebih mahal ketimbang akuarium biasa gitu loh. Tapi jadi lebih bagus dan koki itu kan filtrasi harus bagus ya. Kalau nggak dia amonianya bakalan booming dan bisa mati gitu guys. Jadi biar menjaga si amonianya gitu. Dan ada ini aja guys, apa namanya, filtrasinya gitu. Bagus ya. Wow, ini juga Grand Champion nih guys. Wow. Merahnya lah, pedes banget. Oranda super jumbo. Gila ya. Ini berapa senti ya sama tangan gue? Gedean dia cuy sama tangan gue tuh. Ini buntutnya bagus banget. Ini juara 2. Buntutnya bagus banget, panjang. Cakep ya. Ini ada juara satu nih guys, super jumbo juara satu. Kalau tadi kan yang di sebelah kan juara 2, ini juara satu. Bagus banget ya, hitam terus ada kayak platinum, apa sih namanya? Iya yeah, kayak platinum, silver gitu. Jidatnya juga cakep banget tuh. Gila, dayungnya juga dong, gondrong banget. Ini Ryukin sebelah sini, Ryukin jumbo. Lucu ya kalau Ryukin tuh, dia kayak bantet, apa kayak punya punuk sendiri tuh, kayak ontak. Lucu ya. Salah satu koki favorit gue itu adalah Ryukin dan juga Rancu. Itu dua favorit jenis, ini gue apa namanya, koki. Ini juara 2 nih, tadi kan juara 3 sebelah Ryukin, ini juara 2 nya nih. Lucu ya red white warnanya. Cakep ya. Lucu banget ini. Punuknya itu loh. Wow. Istimewa sekali. Oh ini juara satu ini guys. Ryukin jumbo juara satu. Ini. Ekornya kelihatan ya bedanya ya. Ekornya ini gondrong banget. Tuh. Ekornya gondrong banget guys. Merahnya pedes banget ya. Cakep banget sumpah ini. Gila, cakep. Ada yang kecil-kecil. Juara 3. Ini kalau yang banyak gini gimana nilainya ya? Tag team kali, tag team. Dinilainya gimana?
Atau mungkin satu ikan itu dinilai poinnya gitu kali ya. Tapi ini istimewa banget ini, guys. Oranda ini cakepnya. Warnanya ini kok merahnya bisa begitu ya? Badannya sampai oranye-oranye gitu. Nah, ini rancu-rancuan nih. Rancu juara 2. Rancu jumbo. Hitam. Ya, ini lebih butek ya? Akuariumnya. Oh, dia lepas telur. Nih guys, dia betina nih guys. Dia ngelepasin telur. Banyak sekali telur-telur, dia mau kawin malah. Ini telur-telur yang dilepasin. Ini sebenarnya agak bahaya nih. Kalau nggak cepat-cepat dibersihin, bisa jadi amonia naik. Dan akhirnya dia bisa KO guys. Pengen kawin nih guys. Lagi kontes gini, pengen kawin. Oke, kita lihat yang di sini. Ini ada juara satunya si rancu. Yes. Gede banget ya. Wow. Mantap. Dan di sini open jumbo berarti mungkin kelas-kelas apa namanya? Gabungan kali ya. Jadi yang jumbo-jumbo tuh. Ya, sebelah ini juara tiganya. Merahnya pekat banget ya. Bekas salmon. Nah, ini juara satunya nih, guys. Ini juara satunya itu. Open jumbo. Wow, ini bagus banget sih warnanya ini. Kontras mantap. Dan di sini juara satu Demekin jumbo. Demekin itu yang matanya rada belok, guys. Dia sebenarnya mirip, badan segi badannya mirip sekali dengan Ryukin. Tapi bedanya matanya. Lucu ya, Demekin ya. Gede banget ya. Kalau punya koki kayak gini, segede-gede gini di rumah, keren kali ya, lucu banget ya. Tapi gue yakin ini satunya ini bisa harganya bisa puluhan juta, bahkan bisa mungkin bisa ratusan juta mungkin, apalagi udah juara-juara gini. Ini juara duanya, Demekin jumbo. Nah, ini juara satu Ryukin jumbo. Punuknya sampai depan, sampai kayak jidat, guys, mantap. Mantap banget, sumpah. Imut-imut banget ini rancu. Red white. Lucu banget ya. Juara satu, guys. Tadi kan Ryukin jumbo. Ini ternyata ada yang super jumbo. Ryukin super jumbo kelasnya. Gede banget. Lebih gede daripada yang tadi. Udah kayak duren, guys. Duren. Gede banget. Keren. Mantap. Nah, ini juara satu rancu super jumbo. Jadi ada rancu jumbo kelasnya. Ada juga rancu super jumbo. Pokoknya gitu deh. Oh, ini ada oranda jumbo, jumbo champion multicolor, single atau multi. Loh, ikannya mana? Mana ikan? Ikan goib, guys. Amat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Mana ikannya ini? Gak ada. Mungkin dipindahin kali ya? Ya, oke, mungkin segitu aja kali ya. Ini grebek mengenai kontes goldfish atau ikan mas koki. Jadi kalian bisa komentar di bawah aja yang paling kalian suka yang mana, dan menurut kalian yang paling bagus yang mana. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nonton video kita yang lainnya. Kita masih banyak mengenai goldfish, ikan-ikan yang lain. Oke, bye-bye.